Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam YouTube channel saya. Di video kali ini saya akan berbagi tips lagi tentang bagaimana cara memutihkan kulit wajah, mencerahkan, menghilangkan beruntusan, serta menghilangkan flek hitam pada wajah hanya dengan menggunakan bahan sederhana dan tentunya sangat mudah untuk kalian dapatkan. Baiklah teman-teman, tanpa berlama-lama langsung saja kita lanjut ke video berikut ini. Oke, untuk bahan yang pertama di sini kita menyiapkan Viva Air Mawar. Untuk bahan yang kedua di sini kita perlu menyiapkan gel aloe vera atau bisa langsung kalian menggunakan lidah buaya asli. Dan untuk bahan yang terakhir di sini ada kunyit bubuk. Di sini kalian juga bisa menggunakan kunyit asli ya teman-teman. Di sini kita hanya menggunakan 3 bahan saja. Oke, langkah selanjutnya tinggal kalian siapkan wadah dan sendok. Langkah pertama yang harus kita lakukan ialah tuangkan kunyit bubuk ke dalam wadah secukupnya saja atau sesuaikan saja dengan kebutuhan kalian. Oke, langkah selanjutnya di sini kita tambahkan Viva Air Mawar. Di sini saya menggunakan Viva Air Mawar sebanyak 1,5 sendok makan saja. Nah, setelah itu tinggal kita aduk-aduk. Oke, langkah selanjutnya tinggal kita tambahkan gel aloe vera. Nah, di sini saya menggunakan gel aloe vera sebanyak 1,5 sendok makan saja. Oke, langkah selanjutnya tinggal kita aduk-aduk sampai ketiga bahan tercampur dengan rata. Baiklah teman-teman, setelah merata seperti ini, tinggal kita aplikasikan pada seluruh bagian wajah secara merata. Setelah itu diamkan selama 30 menit atau sampai maskernya mengering, lalu bisa kalian bilas menggunakan air bersih. Masker ini sebaiknya kalian gunakan sebanyak 3 kali seminggu, agar kalian bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Baiklah teman-teman, cukup sampai di sini dulu video dari saya. Jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.